Sono news wo motto rikai suru tame ni no joho, desho. Eh, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan Nechusho show dari NHK News Web Easy. Eh seperti yang kita ketahui, Jepang sedang menghadapi musim panas ya. yang sebagian orangnya itu mengakibatkan Nechusho show atau heat stroke. Nah, kali ini kita akan menyimak ya, sama-sama bagaimana agar seseorang tidak mengalami necusho atau heat stroke atau panas berlebih pada tubuh, begitu ya. Seperti itu. Dewa, hajimemashou. Ya, baik ya. Kita mulai saja. Ya, di sini uh, kita coba judulnya baca. Nechushou ni naranaitame ni agar supaya tidak terkena necusho atau heat stroke atau panas berlebih pada tubuh hal-hal e, yang harus diperhatikan adalah seperti di bawah sepertinya begitu ya eh ga takaku naruto nechushoninaru hitoga o kunarimas e, ketika suhu Uh, sekeliling kita itu tinggi ya maka uh, okunarimas kemungkinan orang yang akan uh, apa mengalami necusho atau panas berlebih pada tubuh ini akan semakin banyak necusho ni naruto Atmaga atama ga itaku natari memai ya hakike ga shitari ya um, ni Naruto kalau uh, seseorang itu uh, sudah masuk ke fase nechu atau panas berlebih pada tubuh ya atau heat stroke maka atama ga itaku natari kepala jadi pusing ya jadi sakit kepala de memai memai pusing ya hakike uh, mab, uh, apa Muntah begitu ya, eh Hakike guys dari si Jadi kepala sakit, pusing, lalu kemudian muntah juga ya. Nah, kunarukotomu Arimas, ada kalanya sampai meninggal begitu ya. Nah, sekarang kios rukoto. apa yang harus diperhatikan ya? Apa yang harus kita berhati-hati pada saat musim panas ini? Yang pertama adalah Sotoni Deru Toki. Sotoni Deru Toki pada saat keluar rumah seperti apa yang harus dilakukan ya. E atsui hini Sotoni Deru Toki wa e susushikute ase o fuku o kiru ni shite kudasai. Boshia ya higasa o tsukau to e suzushiku narimasu. E so shite, nodo ga kawai te inakutemo. Mizu o nonde taksan ase gadeta toki niwa embun o tote kudasai. Seperti itu ya. Atsui hini soto ni deru toki pada saat kita keluar rumah ya di hari yang panas sususu kute ase o sui ya sui fuku o kiru yo ni shite ya. usahakan agar kita mengenakan pakaian yang eh sejuk ya di sini sususi itu sejuk ya pakaian yang uh, membuat badan kita dingin ya uh, dan pakaian yang mudah menyerap keringat ya bahannya mudah menyerap keringat kalau seperti itu tuh mirip seperti pakaian naik gunung ya uh, saya hobinya naik gunung jadi uh, kalau uh, pada saat uh, hiking itu ya koredes nih Eh, aseo Suyasuifuku kiru, biasanya sih dari bahan agak poliester ya, agar supaya cepat kering ya, tidak tidak basah begitu kainnya. Debu shia higa kauto eh sususiku narimas. Lalu kalau misalnya Anda e, punya topi bisa dipakai topinya atau bawa payung ya, payung untuk matahari ya. Itu kalau dipakai setidaknya itu akan menjadi dingin begitu ya di badan pada badan kita ya, seperti yang di gambar ini ya. So ste nodoga kawai te ina temo mizuo nonde taksang ase gadeta tokiniwa embung oto te ya lalu Uh, usahakan agar supaya banyak uh, ini ya banyak minum ya meskipun ya nodogakawawaiti te aku temo meskipun tenggorokan kita tidak uh, kering begitu ya T meskipun kita tidak haus tapi usahakan untuk minum taksang asega deta tokiniwa ya ketika kita berkeringat banyak, begitu ya? Embung otot kudasai ya. Silahkan Anda konsumsi embung atau yang mengandung garam, ya. Oke, apa saja yang mengandung garam? Mungkin bisa jadi garamnya sedikit, ya, dimasukkan ke dalam air, ya. Jadi, kita minum air garam, atau ada ya, acar juga, kan, ya, seperti itu kalau di Jepang itu ada namanya Umeboshi ya Umeboshi itu uh, Kayak asem sih ya jadi susah ya menjelaskan Umeboshi ya pokoknya mungkin kalau misalnya anda lihat ya uh, atau bisa dicari ya di internet ya Umeboshi anda lihat di situ pokoknya dia uh, buah kecil gitu ya berwarna uh, di disimpan lama begitu ya dengan dedaunan yang akhirnya si umeboshi ini dari yang hijau menjadi warnanya merah begitu ya dan rasanya memang asin ya dan kalau minum atau apa ya umeboshi makan umeboshi ini setidaknya kandungan garam yang ada di dalam tubuh kita akan bisa uh, apa ditutupi dengan umeboshi tersebut ya supaya tidak kekurangan seperti itu ya embung oto tekudasa ya silahkan eh, apa konsumsi yang mengandung garam begitu ya embung desne di sini dibacanya eng desne hai baik kita lanjutkan dengan nipang eh ieni irutoki ada yang jualan. <laughs> Oke, okay, baik. Eh, ie ni iru toki, pada saat di rumah, apa sih yang harus diperhatikan pada saat di rumah? Kita lihat. eh kiyong ya, gata kaito ie no nakademo, maaf ya, supaya pas. Nah, gitulah ya. Semat ini. Hai. Eh, kiyong ya, shitsudoga kaito ie no nakademo nechu shoni naru koto ga arimasu. 熱中症で、えー、亡くなった人の80%が家の中で具合が悪くなったというデータがあります。えー、家にいる時はエアコンや扇風機を使って涼しくしましょう。窓にはカーテンやすだれをかけて部屋に入る太陽の光を弱くしましょう。や、 So seperti ini ya, jadi pakai AC juga, pakai kipas angin juga, sempuki juga ya. Oke, okay, lalu kemudian jendelanya juga dipakai uh, apa? Gorden mungkin ya supaya sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam rumah. Oke, okay, kita lihat. Kiong ya, shitsudogata Kaito, Ienonakademo, nechushoni, Narukotoga Arimas. Jadi, tidak hanya kita berada di luar, berada di dalam rumah pun itu memungkinkan ya untuk menjadi necusho sehingga ketika suhu di dalam rumah itu tinggi ya, lalu kemudian juga sitsudo itu kelembabannya juga tinggi ya, maka ada kemungkinan ya kita menjadi necusho atau heat stroke, mengalami heat stroke di dalam rumah sekalipun. Nechu shode nakunata hito no 80% ga ie no naka de guaigawa rukunatta to yudeta ga arimasu, ya. Terdapat data ya yang menyatakan bahwa eh 80% orang yang meninggal itu ya karena nechusho itu 80%-nya adalah ketika mereka berada di dalam rumah lalu kemudian mengalami uh, kondisi yang memburuk ya karena nechusho ini. Eh ya, mungkin tadi ya, demam, pusing, eh, bukan demam, pusing, muntah-muntah begitu ya. Ne iru toki pada saat berada di rumah akong ya sempu ki o tsukatte ku suru desu kata sifat ikan suzushi ini sejuk mari kita mempersejuk <laughs> ku suru ni suru itu memper titik-titik ya jadi memperdingin <laughs> atau apa ya istilahnya ya intinya di sini sejukkan badan anda nah gitulah ya sejukkan badan anda dengan uh, AC maupun kipas angin ya jadi jangan irit-irit saya nggak mau bayar listrik mahal karena uh, itu uh, saya nggak pakai AC ya uh, kayaknya mungkin untuk musim panas di Jepang tidak bisa uh, kita bertahan ya anda harus Memahami tubuh Anda perlu dingin, sehingga ya, apa boleh buat, mengeluarkan biaya lebih besar begitu ya di musim panas untuk menyalakan AC. Dan katanya, AC itu dinyalakan cukup, maksudnya tidak terlalu dingin juga, katanya sih Berapa ya di Jepang itu settingannya? Biasanya waktu saya di kampus itu settingannya 28 derajat ya, 28 derajat itu settingan yang sama kebayang ya, 28 derajat itu masih agak-agak panas juga ya. Tapi ini untuk menjaga suhu tetap nyaman ya. Dan untuk pemakaian listrik itu biasanya jangan dimatikan, dinyalakan, dimatikan, dinyalakan. Nyalakan sekali, matikan sekali, jadi terus nyala itu lebih irit, katanya. Begitu ya, jadi nyalakan e, dari pagi, kemudian sore dimatikan, itu katanya masih jauh lebih irit daripada nyalakan, matikan, nyalakan, matikan dengan suhu yang rendah ya, jadi cukup suhunya e, sedang saja. 27, 26 katanya begitu ya. Mungkin kalau masih kurang dingin. Tapi konstan begitu ya. Hmm, beruntung saya yang tinggal di Bandung ya. Pokoknya sejuk. Bandung itu nggak perlu AC ya. Alhamdulillah. Di Jakarta mungkin masih perlu ya. Jakarta Atsui, Karadesne. Dan di tempat-tempat lain juga saya kira masih perlu AC. Kalau di Indonesia. Kalau di Jepang itu musim panas mungkin... Anda bayangkanlah ya, ya panas, angin tidak bertiup, kelembaban tinggi, wah oh, pokoknya lengket ya badan kita ya. Jadi saya sering shower aja, shower itu kalau di rumah ya, shower kadang sehari bisa lima kali. Tengah malam itu kadang bangun untuk shower terus tidur lagi begitu ya karena berkeringat. Oke. Okay. Jadi susu siku suru ini memperdingin badan anda ya. Madoniwa katen ya sudareo kakete hea hairu taiyo no hikario yowaku shimasho. Nah yowaku suru ini apa ya memper memperlemah meringankan atau apa ya mengurangi ya gitulah ya mengurangi kekuatan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah ya yang masuk ke dalam ruangan dengan cara apa dengan cara pasang gorden ya gordennya di 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 dipakai begitu ya di ditutupi gorden ya jendela-jendela yang ada lalu kemudian ini apa ya saudara ya coba matene sepertinya kalau di Jepang kan ada yang dari kayu itu ya apa itu saudara ya Hai deh Oke, kita tunggu sebentar Itu kan, teman-teman Kayaknya mungkin yang dari kain itu ya Kita tunggu Takut salah Iya, betul jadi uh, kayak apa ya? Ya kayak kalau kita zaman dulu ada tuh ya. Dulu saya waktu kecil di Malangbong itu ada yang di, digulung ke atas begitu ya. Dari kayu panjang-panjang gitu ya. Kayak gordeng sih. Tapi dia jadinya digulung ke atas. Terus cahaya masuk. Terus setelah cahaya yang nggak bagus itu nggak perlu. Panas di ditarik ke bawah lagi begitu ya. Itu namanya sudare ternyata ya. Oke. Okay. Eh jadi pakailah gorden atau sudare begitu ya agar supaya cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu bisa berkurang begitu ya sehingga panasnya uh, berkurang juga. Oke, okay, kita lanjutkan ya, ya dengan yang ketiga, Nechu Toki. Pada saat uh, Anda sudah uh, masuk ke fase Nechu ya, Anda sudah kepanasan ya badan Anda. Nechu Sho no Yoni Hito ga Itara, Suzushi Basho ni Tsurete ite Nekase Soshite Kobia えー、脇の下などを冷たいもので冷やしたり、うちわなどで涼しくしたりします。えー、それからすず、す、少しずつ、えー、水などを飲ませてください。名前を呼んでも答えることができないときなどは、すぐに病院に連れて行きましょう。や Pada saat uh, mungkin ada di sekeliling kita yang mengalami necusho apa yang kita lakukan seperti ini katanya, nechusyonoyoni nata hitoga itara, kalau misalnya ada orang yang uh, sepertinya dia itu mengalami necusho atau heat stroke atau panas berlebih pada tubuh, suzushi passionit tsurete ite, ya? Bawalah ke tempat yang teduh, ya. Uh, kemudian neka semasho tidurkanlah ya rebahkan seperti ini ya. Suste kubia wakino stanado tsumetai monodehiastari ya. Lalu kemudian untuk daerah uh, kubi leher ya, kemudian waki waki ini ini ya, ketiak ya, daerah ketiak di bawah ketiak kemudian di sekitar leher, ya, tsumetai mono hyashitari, tsumetai yes. mono de ya, e, dinginkanlah dengan e, apa, pendingin, ya, atau benda-benda yang dingin, boleh kalau misalnya ada air minum, ya, Anda tempelkan ke lehernya, ya, lalu kemudian ke bawah ketiaknya, begitu, ya, lalu kemudian uciwana wa nado de simas shikushitari ya, bisa anda juga dinginkan dengan memakai kipas ya kipas yang anda punya begitu ya di kipas kipas seperti ini uh, untuk mencoba mendinginkan orang ini ya sorekara skoshi jutsu mizunado o nomasete kudasai uh, lalu kemudian sedikit demi sedikit berilah minum ya kepada orang ini ena demo kota Eru Koto Gadekina itu kina doa pada saat anda panggil ya korban ini anda panggil namanya gitu ya Dewi 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 dia tidak menjawab maka suguni bioing ni curete iki segera kita bawa ke rumah sakit begitu ya tayang ya jadi seperti itu ya setidaknya dengan membaca uh, artikel ini Anda jadi tahu ya kalau di sekeliling Anda ada yang seperti itu kalau di Indonesia sih tidak ada ya ketika mungkin bagi Anda yang tinggal di Jepang ya saat ini dan Anda melihat orang di sekeliling Anda sepertinya itu heat stroke gitu ya. Oke. Okay. Kemudian eh yombang mewah kodomo to Otoshioriwa wa tokuni kiyotsukeru terutama yang perlu uh, kehati-hatian kewaspadaan itu adalah anak-anak dan lansia, orang lanjut usia ya, orang tua. Di sini kalau misalnya orang dewasa cukup uh, dengan 30 derajat 32 derajat Celcius, ya. Tapi bagi anak-anak itu bisa jadi 35 derajat Celcius. ya. Jadi rentan sekali ya jadi harus waspada. Kita coba baca ya. Seperti apa? 子供は背が低くて暑、えー、い地面に近いところにいるため大人より3%あーごめんなさい、えー、3度ですね3度以上暑く感じると言われていますベビーカーに乗っている赤ちゃんはもっと地面に近いためもっと暑いですお年寄りは暑さや 喉が渇いていることを感じにくいため、体の水分が足りなくなっても、えー、自分ではわからないことがあります。子供やお年寄りが水が欲しいと言われなくても、必要だと思ったら家族が飲ませるようにしましょう。 Oke. Okay. kodomoa Kodomo wa sega hikuku te atsui jimen ni tokoro ni iru tame e otona yori sang uh, <laughs> ko sang ento terus ya. Sang ya, sangdo ijo atsuku kanji ruto iwarete imas. Dikatakan bahwa anak-anak itu karena dia badannya kan masih pendek ya. Uh, dan uh, karena si badan tersebut juga eh, apa lebih dekat ya dengan permukaan tanah ya yang panas ya sehingga anak-anak eh, itu akan merasakan eh, atau ya akan merasakan panas ya tiga derajat lebih panas daripada orang dewasa begitu ya ya karena pantulan dari bawah ya untuk panasnya itu baby kani no teiru wa emoto jibeng ni chikazu tame moto atsui des ya terutama bayi-bayi yang anda uh, rebahkan di baby car ya uh, apa apa ya namanya <laughs> bahasa Indonesia nya lupa ya dorongan itu ya dorongan bayi itu ya jadi kalau anda simpan bayi anda di uh, dorongan itu uh, itu lebih berbahaya lagi karena it, dia kan lebih dekat lagi dengan permukaan tanah ya sehingga ya uh, bayi tersebut akan merasakan lebih panas lagi otoshioriwa atsusaya Nodoka eh, kawaii teiru koto kanji nikui tame. Nah, kalau untuk orang tua apa yang jadi uh, uh, apa yang membahayakan? Yaitu orang tua itu sulit merasakan bahwa dia itu uh, eh panas ya badan saya itu akan menjadi sulit untuk dirasakan dan juga dia tidak peka dengan badan dia itu butuh minum loh gitu karena dia tidak merasa haus begitu ya jadi ternyata kepekaan itu akan menurun ya seiring umur karena sui bunga tarina kunatemo ya. Jadi meskipun e, cairan tubuhnya itu berkurang tapi jibung dewa wakarana ikotoga arimas. Ada kalanya e, itu tidak disadari oleh orang tersebut. Kodomoya otoshiori ga misuga hoshi to iware Naku temo, ya. Meskipun anak-anak ataupun orang tua ini uh, tidak mengatakan uh, bahwa mereka ingin air, ya, ingin minum, ya, tapi kita yang ada di sekelilingnya usahakan untuk hitsiodato omotara kasokuga ga no yoni ya usahakan agar kita uh, memberi minum ya kepada orang tua dan kepada anak-anak ya uh, apabila kita rasa itu perlu bagi mereka begitu ya jadi uh, perlunya kepekaan kita terhadap orang tua dan anak-anak ya oh sepertinya dia uh, belum minum begitu ya kita beri minum seperti itu meskipun tidak merasakan haus atau panas begitu ya yang kelima, Eneccu Shoni Nariasu ya, terkait dengan uh, suhu uh, ataupun waktu, ya, yang uh, mudah sekali orang, ya, terkena necusho atau Hitzro, yaitu pada saat kapan, ya, dan pada suhu berapa. Kita lihat Tokyo Shobochoniyo Ruto. 気温が28度以上になると熱中症で病院に運ばれる人が増えます。25度ぐらいでも湿度が高いと熱中症になることがあります。熱中症で病院に運ばれた人の25%は夜や朝に運ばれています。 Yoru ya asa demo kion amari sagara tokiwa toki wa ya e sempu kina do shimashou. Ya seperti itu ya. Oke. Okay. Eh, eh, Tokyo Shobo to, menurut kalau ini sih sepertinya pemadam kebakaran Tokyo ya. Menurut pemadam kebakaran Tokyo dikatakan bahwa ya orang yang eh, dibawa ke rumah sakit karena eh, heat stroke ini adalah orang yang eh, apa suhu tubuhnya itu sudah lebih dari 28 derajat Eh kok teman-teman. Ya, jadi maksudnya di sini ternyata adalah orang yang uh, dibawa ke rumah sakit itu uh, menjadi banyak ya karena Nechu ini ketika suhu uh, sekelilingnya lebih dari 28 derajat. Ya, oke. Okay. Jadi untuk uh, termometer, Anda bisa lihat mungkin ya um, bukan termometer, apa suhu untuk mengukur suhu lingkungan ya berapa derajat di situ ada 28. Nah maka uh, kita harus berhati-hati karena kemungkinan kita akan terkena nechusho. Nde ni gurai demo e shitsu do ga takai to sho ni arimas ya. Ada kalanya akan menjadi ne akan mengalami heat stroke ketika um, suhu atau di sini kelembaban ya, tingkat kelembabannya tinggi ya, yaitu kira-kira misalnya jadi meskipun tidak atau kurang dari 28 derajat ya, yaitu 25 derajat tetap saja kita harus perhati hati uh, kalau misalnya tingkat kelembabannya juga tinggi begitu ya. Nejo shode bioing ni hakobareta hito noni jugo pasentoa yoru ya asani hakobaretai Eh, di sini nechusode bioing ni hakobareta hito noni tua. 25% orang yang dibawa ke rumah sakit karena nechusho ini adalah uh, dibawa ke rumah sakit di malam hari dan pagi hari. Ya, yoru ya asa demo kyo Amari amarisagara naitokiwa. Ya, jadi meskipun malam hari kan kita anggap uh, suhu turun begitu ya. Kemudian pagi hari juga masih segar begitu ya, tapi ternyata ini juga masih berbahaya begitu ya, e, karena ada kalanya meskipun sudah masuk malam hari atau sudah pagi hari, ya suhu tetap tidak menurun begitu ya, sehingga ekong ya sempu kinadots kauyoni shimasho ya, tetaplah gunakan AC maupun e, kipas angin begitu katanya ya. Oke, okay. yang terakhir eroku eh, bang lesne, thank you ho siraberu ya. Kita harus mencari tahu uh, perakiraan cuaca ya. E eh, kisho choua e eh, kion ga totemo takaku nari so na toki ni e eh, kong chuijo ho dashte ne chusho ni kio tsukeru yo ni imas. Terebi ya internet no tenki ho nado o mite ne chusho ni naranayo ni shimashou. Ya, kishocho di sini uh, BMKG-nya Jepang lah ya istilahnya kishocho. Ya, ini mengatakan ya, imas mengatakan bahwa Kyongga atau Temo Takakunariso atau kini bahwa ketika uh, diperkirakan ya suhu itu akan tinggi maka uh, BMKG akan mengeluarkan istilah ini koong cui Joho ya informasi untuk waspada terhadap suhu tinggi lalu kemudian eh, kenapa informasi ini dikeluarkan agar supaya kita berhati-hati terhadap eh, ini ya heat stroke atau nechu show ini Terlebih internetono tengkyo hona nado mite ni ya usahakan agar kita tidak uh, terkena nechusho ya yaitu dengan caranya apa melihat perakiran cuaca di TV maupun di internet ya jadi memang perakiran cuaca di Jepang itu menjadi begitu penting ya informasinya sangat penting karena satu hari ke depan ya dari pagi sampai malam apa yang harus kita persiapkan itu betul-betul uh, bisa uh, kita siapkan ya misalnya uh, suhu tinggi oh bawa payung ya payung bukan payung hujan tapi payung untuk uh, menurunkan tingkat panas dari sinar matahari ya atau misalnya membawa air minum atau misalnya membawa pakaian yang seperti apa ya berpakaian seperti apa yang cocok dengan cuaca pada hari itu seperti itu ya hai Tekotodesne, jadi ada enam hal yang perlu diperhatikan Uh, pada saat menghadapi musim panas ini ya sehingga kita terselamatkan dari nechu show atau heat stroke ya mudah-mudahan ya Jepang bisa segera melewati musim panasnya biasanya sih uh, bulan September ya masih panas ya masih Mudah-mudahan suhunya tidak begitu meninggi, ya. Oke, baik. Demikianlah, ya, bahasan kita kali ini terkait neju, show, atau heat stroke, atau panas berlebih pada tubuh. Ya, bagi Anda yang tinggal di Jepang, informasi ini penting sekali, ya, karena Anda akan mengalaminya atau sedang mengalaminya. Jadi, uh, mungkin bisa diambil pelajaran, ya, mungkin bisa diambil tips-tipsnya. Uh, sehingga anda bisa lakukan itu di rumah anda. Oke okay, baik, eh, demikianlah eh, kita cukupkan sampai di sini ya. Kung kaiwa kokoma deniste mata tsukino video de aimasyo saya